Ratusan warga dan relawan Kita Jokowi resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin di Tambun, Kabupaten Bekasi. Lebih dari 100 warga dan relawan yang hadir menyatakan dan berkomitmen akan memilih Capres-Cawapres nomor urut 1 untuk kembali memenangkan Pilpres 2019. Selain deklarasi, mereka juga membuka posko yang diberi nama Rumah Cemara sebagai lokasi pemenangan. Para relawan juga memastikan akan berupaya maksimal untuk bisa memenangkan Capres nomor urut 1 dengan berbagai cara, salah satunya lewat sosialisasi door-to-door ke sejumlah rumah. Target di Tambun sendiri kita optimis 80% menang. Untuk wilayah Kabupaten Bekasi, gimana bang targetnya bang? 80%. Selain di Bekasi, kita sudah bergerak di daerah-daerah Bogor, sudah di daerah Jakarta keseluruhan kita sudah bergerak. Untuk strategi, kita masih optimis untuk belusukan. Belusukan itu dong. Belusukan keberapa pak? Kalau ini belusukan kita di Kita Jokowi Tambun ke-6. Kegiatan deklarasi dukungan Jokowi juga diwarnai pemotongan tumpeng dan pemberian bendera Capres nomor urut 1. Selain di Tambun Bekasi, posko pemenangan Jokowi juga tersebar di sejumlah lokasi di Jabodetabek, diantaranya Jakarta, Bogor, Banten, dan Bekasi. Amarullah Badar TV, Bekasi.